안녕하세요, 보라입니다. 하루 ini aku bakal bagiin cerita ke kalian tentang pengalaman misteri atau pengalaman horor yang dialami oleh beberapa K-pop idol. Penasaran? Langsung kita mulai dari sekarang ya. Let's go! Yang pertama adalah kejadian horor atau misteri yang dialami oleh Jonghan Seventeen. Di dalam acara Rain B Season B, dia bercerita bahwa di rumahnya itu ada dua sosok hantu. Satu aja udah serem, ini ada dua hantu, guys. Awalnya dia merasa ada hal yang aneh di rumahnya. Biasanya kalau ada hantu kan kita bisa dapat feel gitu kan, pokoknya feel yang gak enak. Nah, itu juga yang dialami oleh Jonghan. Jadi kayak Jonghan ngerasa gak enak, sampai bahkan mandi pun dia merasa dia gak bisa tutup matanya, karena setiap dia tutup mata pasti kayak bakal ada kejadian serem yang terjadi. Sampai sebegitu seremnya, guys. Dan kejadian yang paling serem adalah waktu dia itu kedatangan temennya, sebut aja namanya B. Jadi si B lagi main ke rumah Jonghan, dan waktu itu mereka lagi menonton TV. Saat mereka nonton TV, tuh si Jonghan sambil minum whisky. Abis udah minum, udah abis, dia menaruh gelasnya di meja. Nah, terus temennya langsung bilang kayak, "Hah? Kenapa? Mau minum wine?" Terus si Jonghan bilang, "Hah? Apaan sih? Gua gak ngomong apa-apa." Nah, terus temennya si B langsung bilang, "Apaan sih? Tadi lo minta wine kan? Lo jangan macam-macam deh, lo jangan nakutin gue ya." Terus Jonghannya bingung, "Aku gak ngomong apa-apa." Aneh banget. Itu kejadian pertama saat dia menyadari, wah, rumahku gak beres nih. Kejadian kedua juga dialami dia di rumahnya waktu dia sendiri. Jadi satu hari Jonghan lagi latihan nulis yang cantik gitu, yang estetik. Jadi abis sudah selesai nulis, ini misalnya bukunya ya, ini bukunya ditaruh di sini. Alat tulisnya ditaruh di atas bukunya. Kemudian dia pergi. Dia beberapa saat kemudian, dia datang lagi. Dan ini paling horor. Jadi statusnya kayak gini, tapi mejanya dia itu penuh dengan coretan. Padahal statusnya di situ dia lagi sendirian. Jadi bahkan kayak saking banyaknya coretan itu, dia mau ngapus pun kayak susah banget. Serem banget sih. Kayak misalnya meja putih, balik-balik udah penuh coretan. Nah, di situ dia benar-benar kayak panik, kayak, "Wah, ini nggak benar nih rumahku. Pasti ada sesuatu yang nggak beres." Jadi dia akhirnya nanya ke kenalannya yang paham lah tentang kayak aktivitas yang gak bisa kita mengerti gitu lah ya, kayak paranormal gitu lah ya. Jadi orang itu bilang kalau dia udah menduga dari awal rumahnya Jonghan itu berhantu, tapi dia gak ngasih tau Jonghan pada awalnya karena takut si Jonghannya makin panik atau makin gak berani tinggal di rumahnya sendiri. Dan bahkan si orang ini bercerita kalau misalkan dia bisa tahu bentuk rumah, bentuk kamarnya Jonghan, walaupun si Jonghan gak pernah ngajak dia ke rumahnya. Karena apa? Karena dia bermimpi datang ke rumahnya Jonghan. Dan waktu itu, ini serem banget asli. Jadi orang itu mimpi kalau di kamarnya Jonghan itu ada dua sosok perempuan yang duduk di tempat tidurnya Jonghan sambil minum wine. Ingat kan cerita yang pertama aku ceritain tadi? Ceritanya si temennya si B yang nganggep si Jonghan minta wine, padahal itu bukan dia. Nyambung gak sih? Mungkin aja itu hantu di rumahnya Jonghan yang minta wine ke si B. Pasti kalau aku jadi Jonghan, aku bakal langsung pergi dari situ, kayak pindah rumah aja, kayak takut. Guduk. Lanjut, cerita hantu kedua ini dialami oleh Golden Child Seungmin. Jadi waktu itu mereka sedang comeback dengan lagu terbaru, judulnya Rapampam, dan waktu itu mereka sedang ke Weekly Idol. Jadi para member Golden Child bilang, "Wah, kayaknya si Rapampam ini bakal sukses karena ada dari satu member kita ngeliat hantu waktu bikin MV." Nah, aku pernah ceritakan kalau misalkan
waktu syuting MV member ngeliat hantu atau waktu lagi rekaman lagu mereka ngeliat hantu, ini artinya adalah lagu mereka bakal hit atau mereka bakal sukses. Ingat kan? Jadi si Seungmin ini cerita kalau misalkan dia melihat ada hantu waktu lagi selfie. Ini situasinya waktu mereka lagi rekaman video klip atau MV gitu. Jadi di sebuah gedung yang udah gak terpakai, jadi emang agak gelap dan ya udah ditinggalin gitu. Jadi untuk dapat kesan horor gitu kan. Nah waktu itu di sela-sela syuting si Seungmin-nya itu ya selfie gitu. Biasanya kalau orang Korea kan pakai filter gitu kan. Jadi dia selfie pakai filter dan waktu dia selfie efeknya itu muncul di belakang yang gak ada orangnya gitu. Jadi biasanya kalau orang selfie kan filternya atau efeknya kan munculnya di muka. Nah waktu dia gak ada orangnya tapi ada efeknya. Nah dari situ dia nyadar, wah ini kayaknya hantu deh. Menurut kalian itu beneran hantu atau kesalahan dari aplikasi kamera itu? Komen di bawah ya guys. Selanjutnya kejadian horor yang dialami oleh member Oh My Girl yaitu Yua. Jadi Oh My Girl itu ada di entertainment WM, namanya WM Entertainment. Sekarang kan udah lumayan gede, gedungnya juga udah besar. Nah dulu itu masih ada di building yang sangat kecil. Nah di situ mereka sering ngelihat ada penampakan anak kecil berambut pendek. Jadi nggak cuma member Oh My Girl doang yang lihat penampakan itu, tapi sonbenya mereka, yaitu B1A4 juga sering melihat hantu berambut pendek di gedung label mereka. Jadi Yua cerita kalau misalkan si hantu itu sering banget muncul di practice room atau ruang latihan. Nah jadi sebelum debut, kan mereka trainee nih. Waktu trainee pasti latihannya itu lebih kenceng. Jadi sering banget latihan di ruang latihan. Nah di situ salah satu member dari Oh My Girl yaitu Mimi pernah latihan sendiri. Jadi di situ dia latihan di ruang latihan dan depannya ada kaca dan di belakangnya ini ada dua pintu. Di sini seremnya. Jadi waktu latihan sendiri malam-malam, tiba-tiba dari salah satu pintu itu muncul tangan. Terus waktu malam-malam kan Mimi pasti panik banget dong. Tapi dia bukannya kabur, tapi malah penasaran. Dia deketin pintu itu dan dia buka pintunya. Waktu dia lihat nggak ada siapa-siapa, dia tutup lagi. Kalau aku jadi Mimi, aku udah keluar dari ruang latihan itu, aku nangis-nangis. Aku cerita ke semua member Oh My Girl. Akhirnya waktu Oh My Girl udah sukses, B1A4 juga udah sukses, akhirnya si label ini pindah dari gedung yang lama yang kecil ke gedung yang baru yang lebih gede. Tapi di situ beberapa member Oh My Girl yang lainnya juga sering melihat penampakan dari si hantu berambut pendek itu. Dia bilang kalau salah satu membernya namanya Seunghee itu emang member yang katanya bisa ngelihat yang macem-macem, yang aneh-aneh gitu. Dia sering lihat kalau misalkan si hantu anak kecil rambut pendek itu sering lewat lobi, lewat lantai 3, dan lewat lantai 5. Dan hantu yang di gedung lama ngikut sama mereka ke gedung yang baru. Menurut kalian itu gimana guys? Komen di bawah ya. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕.